Nah, sehari itu bisa habis berapa tuh? Satu tuh. Ya kalau weekend bisa ya sampai deh 3.000-an. 3.000 tusuk yang ayam doang. Iya, yang ayam. Halo teman-teman. Balik lagi di channel Wisnu Utomo. Kali ini gue lagi ada di daerah Bintaro. Gue mau cobain satu sate yang lumayan legendaris. Ini di belakang gue nih, namanya sate RSPP. RSPP itu Rumah Sakit Pusat Pertamina ya. Nah, cuman ini yang cabangnya yang ada di Bintaro. Gue baru tahu nih kalau sate depan RSPP ini ada di cabangnya di Bintaro. Nah, gue penasaran pengen cobain. Tapi sebelum kita cobain tuh satenya, buat kalian yang suka untuk video ini bisa di like untuk videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, bisa di subscribe dulu dong untuk channelnya, supaya gue tambah semangat lagi untuk upload video baru. Dan dalam seminggu itu gue akan upload 3 kali setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu jam 5 sore. Jadi tungguin aja untuk video-video gue. Makanya aktifin untuk loncengnya supaya kalian langsung dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Kalau kalian punya rekomendasi untuk makanan enak, unik, dan menarik khususnya kaki lima, bisa tulis aja di kolom komen. Siapa tahu nanti gue bisa datang ke tempat yang kalian rekomendasikan. Dan follow juga untuk Instagram gue di Wisnu Utomo 11. Oke, sekarang kita cobain aja untuk satenya. Let's go. Halo bang, boleh nanya-nanya dulu bang, sebenarnya masak yang mana nih? Boleh sambil nanya-nanya dulu bang? Iya pak. Dengan bang siapa? Bang Fauzi. Saya dengan Wisnu. Ya. Nah ini cabang RSPP yang di Bintaro ini udah berapa lama bang? Kayaknya 10 tahunan ada di Bintaro. Buka dari jam berapa? Buka dari pagi. Jam 9 sampai jam 9 lagi. 9 lagi? Iya. 12 jam ya? Tiap hari buka tuh? Tiap hari buka ya? Iya. Itu porsinya berapa? Porsinya satenya aja 28. Kalau pakai lontong 33. Pakai lontong 33. Yang ayam ya? Yang kambing? Kalau yang kambing, kalau udah suka 40.000, kalau pakai lontong jadi 45. Oh, lontong 45. Nah, sehari itu bisa habis berapa tuh? Ya kalau weekend bisa ya sampai deh 3.000-an. 3.000 tusuk yang ayam doang. Iya, yang ayam. Kalau kambingnya? Oh, kambingnya bawa ya sedikit sih kalau kambingnya bawa. Sedikit ya, lebih banyak ininya dominan di ayam. Ayam ya. Oke, kalau gitu gua boleh makan di sini ya, tusuk pakai lontong yang 75 di bungkus ya? Iya, siap. Oh, itu yang masih mentah ya? Iya. Oh, ini berarti yang setengah matang ya? Iya, persiapan setengah matang. Biar ini nggak lama. Satenya udah campur atau daging semua? Masih campur, ada yang campur, ada yang daging. Oh. Ini kacangnya ya? Iya. Ini yang buat dibumbuin ke situ pas belum dibakar atau buat ini juga? Yang belum dibakar. Oh, buat yang belum dibakar juga ya? Belum dibakar ya? Iya. Beda emang ya? Beda. Dia cabangnya Bintaro doang atau lagi? Kalau cabang banyak. Apa? Di Bintaro aja ada dua. Di Bintaro ada dua? Nah, sektor 1 sama sektor 9. Sektor 9 yang di ini ya? Yang Taman Jajan ya? Ke sono lagi. Gimana? Deket roti bakar Edi. Oh, deket. Oh, deket roti bakar Edi. Jadi yang McD. Nah. Masih ke sono lagi ya? Iya.
selain Bintaro? Ada di Al-Azhar. Al-Azhar mana? Al-Azhar yang dekat ininya Prabowo. Al-Azhar Pusat? Iya. Sama? Sama di Kuningan juga ada. Jadi ada berapa cabang tuh? Kalau berapa cabang tuh kurang tahu juga, tapi kayaknya ada di ini. Banyak ya? Lumayan. Saya kira cuma di RSPP doang. Emang udah paling terkenalnya sate ayamnya ya, paling laku ya. Kambing kurang ya. Emang lebih ayam. Yang sana juga sama kan ya. Saya juga sering makan sana, banyak kan orang sate ayam. Sate depan RSPP-nya yang cabang Bintaro ini gue pesen 10 tusuk, nah, tapi ada dibungkus juga untuk satenya. Nah, gue penasaran pengen cobain untuk yang di Bintaro ini apakah sama sama yang di depan RSPP. Gue sebenarnya kalau yang di depan RSPP itu udah pernah nyobain, tapi gue belum pernah bikin videonya. Kalau untuk yang di depan, yang aslinya yang di depan RSPP, kapan-kapan gue akan liput yang di depan RSPP yang aslinya yang pertama kali. Bukan yang aslinya, ini juga asli, tapi maksudnya yang pertama kali. Sebelum kita cobain untuk satenya ini, kita berdoa dulu. Amin. Nah, dia untuk si bumbu kacangnya itu, ini ciri khasnya dari sate RSPP ya. Dia untuk bumbu kacangnya itu nggak yang kental banget, dan dia lebih encer gitu. Ini gue cobain dulu nih bumbu kacangnya ini. Kasih kan. Untuk bumbu kacangnya sendiri itu gurih, terus si kacangnya itu benar-benar di apa sampai halus, jadi yang nggak berasa butiran-butiran kacangnya, jadi benar-benar sampai halus banget bumbu kacangnya. Dan si bumbu kacangnya ini lebih dominan manis gitu, jadi gurih manis ada di bumbunya ini, tapi manisnya nggak yang terlalu ini banget, nggak terlalu kenceng banget, manis banget. Nah, ini kita cobain untuk satenya nih. Kalau untuk ukuran satenya sendiri nih, ini lumayan gede ya, dengan harga seporsinya itu Rp28.000, ukurannya juga gede-gede tuh, mantep-mantep. Wah, gila sih. Kita sikat. Untuk si satenya ini, selain gede-gede dan dia empuk, dan ini kayaknya kalau untuk daging ayamnya ini pakai bagian dada nih, karena dia masih ada kayak bertekstur atau berserat, jadi kayaknya lebih ke pakai bagian dada. Nih, sikat lagi. Emang benar-benar mirip banget, sama banget, nggak ada bedanya sama yang aslinya yang ada di RSPP. Nih, kita coba pakai lontongnya. Wah, lontongnya sendiri tuh lembut banget, lembut dan padat. Jadi mantep banget. Ini mau gue campurin dulu pakai sambelnya nih. Oh,
udah gue campurin sambel, kita sikat. Oh, dipakein sambel itu lebih mantep lagi, ada pedes-pedesnya. Walaupun tadi dikasih lumayan banyak, tapi sambelnya itu nggak yang pedes banget, tapi lebih mantep. Nih, sikat lontongnya nih. Bumbu kacangnya itu benar-benar halus banget, dan tekstur kacangnya itu nggak yang berasa, masih ada kacangnya, benar-benar halus. Ini kayak dia blender, tapi sampai halus banget. Dan gurihnya itu untuk bumbu kacangnya itu mantep banget. Nih, kita sikat lagi nih satenya. Pakai lontongnya. Gue pikir sate ayam depan SPP ini dia cabangnya cuma ada di Bintaro ini. Ternyata itu cabangnya dia udah banyak banget. Si abangnya juga kurang tahu udah berapa cabang untuk sate ayam depan SPP ini. Ini rekomend banget buat kalian cobain yang cabangnya dia sate depan SPP yang cabangnya ada di Bintaro. Kalian datang langsung juga ke sini. Kalau di online juga udah ada di GoFood atau GrabFood. Sekarang gue mau ngabisin dulu untuk satenya, nanti kita lanjut lagi untuk videonya. Sikat. Oke, gue udah selesai untuk nyobain sate depan RSPP ini yang cabangnya di Bintaro. Ini rekomend banget buat kalian cobain. Nanti untuk alamat dan mapnya akan gue taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa klik aja linknya untuk mapnya, langsung datang ini untuk sate depan RSPP ini. Mirip sama banget sama yang pusatnya yang ada di depan RSPP. Oke, sampai di sini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang suka untuk video ini bisa di like untuk videonya, dan buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini bisa di subscribe dulu dong untuk channelnya, supaya gue tambah semangat lagi untuk upload video baru, dan supaya channel ini bisa tambah berkembang lagi. Dalam seminggu itu gue akan upload itu 3 kali, setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu jam 5 sore. Jadi tungguin aja untuk video-video gue, makanya aktifin untuk loncengnya, jadi supaya kalau gue upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, kalau kalian punya rekomendasi untuk makanan enak, unik, dan menarik yang bisa gue datengin, tulis aja di kolom deskripsi, siapa tahu nanti gue bisa datengin ke tempat yang kalian rekomendasikan. Dan follow juga untuk Instagram gue di wisnuutomo11. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.